Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk uh, pertemuan sekarang Kita melanjutkan pertemuan kemarin Koidah uh, ke 7 dan 8 Nah sekarang kita ke koidah 9 dan 10 Menjelaskan tentang al mubtada wal-Khobar Menjelaskan tentang mutada dan Khobar al mubtadau Ismun marfu'un fi awalil jumlah yang dinamakan mubtada yaitu isim yang dibaca rofa yang menjadi awalan daripada suatu jumlah susunan kalimat. Al khobaru ismun marfu wino ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Yang dinamakan khobar ialah isim yang dibaca rofa yang menjelaskan tentang mubtada. Jadi khobar ini tugasnya menjelaskan Muftada Jumlatan mufidatan sehingga menjadi jumlah yang berfaedah atau bisa dipaham. Yang jadi catatan adalah Muftada itu merupakan isim yang dibaca rofa yang berada di awal suatu jumlah atau susunan kalimat. Nah, contohnya at-tufahatu hulwatun fahatu di sini itu tarkibnya menjadi mubtada. Kenapa? Karena atufahatu at itu jatuh pada awal suatu kalam. Setiap kalimat yang jatuh di awal kalam, maka itu dinamakan mubtada. Dan mubtada itu semuanya dibaca rofa. Hulwatun, ini tarkibnya menjadi khobar dan hulwatun dirofakan oleh mubtada. Nah, hulwatun itu menjadi khobar karena hulwatun ini menjelaskan mubtadanya. Jadi, mubtada itu sesuatu yang dijelaskan, sedangkan khobar itu yang menjelaskan mubtada. Atofahatu apel itu manis, atofahatu hulwah, apel itu manis. Nah, kata manis ini menjelaskan tentang rasanya apel. Dan seterusnya, asorotu jamilah, gambar itu indah. Nah, kata indah ini merupakan penjelas atau menjadi penjelas daripada asuroh, yaitu gambar. Sehingga surah ini menjadi mubtada dan jamilatun yang menjelaskan mubtada itu dia menjadi khobar. Mubtada harus dibaca rofa, alamat rofanya doma, zohiro ini yang asurotu. Kenapa memakai doma? Karena dia adalah isi mufrod. Nah jumlah jamilatun, jamilatun juga sama. Dia alamat rofanya memakai domah yang zohiro karena isi mufrod. Nah, kita lanjut. Koida selanjutnya. Al jumlatul fi'liyah menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Apa sih yang dinamakan jumlah fi'liyah itu? Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wafa'ilin fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Yang dinamakan jumlah fi'liyah yaitu suatu susunan atau su suatu kalam yang tersusun dari fiil dan fa'il. Setiap susunan yang tersusun dari fiil dan fa'il maka dinamakan jumlah filiyah. Contohnya lama A al barku Ya, ini penjelasannya sudah dijelaskan di bab fa'il tadi ya. Yaskutu asalju. Yaskutu berjatuhan. Apa asalju? S es atau salju. Salju itu berjatuhan atau hujan salju lah. Nah, yaskutu ini menjadi fiil dan asalju ini menjadi filenya. Uh, failnya. Kemudian selanjutnya yang dua yang 12 jumlah tal ismiyah yang dinamakan jumlah ismiyah kullu jumlatin kabu mimut mimubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan yang dinamakan jumlah ismiyah yaitu setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar maka susunan eh, apa namanya maka kalam yang tersusun dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah ya tadi yang sudah dijelaskan di bab mubtada dan khobar ada Ad ruasiatun rumah ini rumah itu e, luas rumah rumah itu luas nah kata luas ini menjelaskan dar ya kata singkatnya setiap jumlah yang didahului oleh kalimat fiil namakan jumlah filiyah kalau ada jumlah yang diawali oleh kalimat isim maka itu dinamakan jumlah filiyah cukup dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh